Berikutnya, aksi pelaku pencurian motor terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Cempaka Putih, Jakarta Pusat saat kondisi lokasi sedang ramai. Sementara itu, aksi pencurian dompet di sebuah toko terekam kamera pengawas. Dua pemuda yang diduga pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV sebuah masjid di Jalan Pramuka Sari, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu siang. Pencurian sepeda motor yang dilakukan kawanan ini terbilang nekat karena dilakukan di siang bolong di sebuah pemukiman padat penduduk saat aktivitas warga tengah ramai. Kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita yang diparkir tepat di depan rumah kerabat.